Kali ini kita akan memanfaatkan serai yang sisa dari pasar, dari sisa bumbu dapur daripada kebuang kan. Kita tanam aja, lumayan ini nanti kalau kita butuh kita tinggal ambil. Kita akan menggunakan pot untuk penanamannya, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Ini saya menggunakan polybag. Tadinya dari pasar juga, sisa-sisa dapur, sisa masak karena udah nggak kepake lagi, lama-lama kan akan mengering tuh. Daripada dibuang, saya masukkan ke polybag seperti ini. Ini polybagnya kecil, namun setelah beberapa bulan hasilnya banyak dan tidak perlu beli lagi. Malah beberapa tetangga minta ini. Nah, cara nanamnya gampang sekali. Ini cara nanamnya. Ini serai yang sudah saya dapat, langsung saja saya tanam di tanah biasa, ini tanah sisa pembakaran. Saya masukkan seperti ini saja. Sip. Nah, seperti ini kita tinggal menunggu hasilnya. Bila musim hujan tidak perlu menyiram, tapi bila musim kemarau kita siram satu hari sekali atau dua hari sekali. Sangat mudah proses penanamannya. Bagi yang ingin mencoba, silakan dicoba saja. Begini cara simple menanam serai agar tidak perlu beli lagi bibit serainya. Oke, selamat mencoba.